Wali Kota Jambi Syarifah Syah resmi membuka kejuaraan Motoprix Championship di Bundaran Kris Sigijai pada Sabtu siang. Dalam kejuaraan yang memperebutkan trofi Wali Kota Jambi ini diikuti oleh pembalap-pembalap nasional. Bukan hanya dari dalam provinsi, namun ada juga yang berasal dari luar provinsi Jambi. Dalam acara ini turut hadir Kepala Dinas, Asisten 1 Kota Jambi, ASN di lingkup pemerintah Kota Jambi, dan tamu undangan lainnya. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa kejuaraan Motoprix ini ditujukan untuk menghibur masyarakat Jambi yang haus akan hiburan olahraga otomotif. Meskipun arena balap sempat diguyur hujan, namun hal ini tidak menyurutkan antusias pembalap dan masyarakat untuk menyaksikan Motoprix Championship yang telah 3 kali dilaksanakan oleh Pemkot Jambi. Kami berada di Tugu Kris Sigijai, yaitu membuka Wali Kota Cup Motoprix Championship 2018. Kegiatan ini agenda IMI tahunan yang kami laksanakan sudah tahun ketiga di Kota Jambi ini. Kegiatan ini bertujuan adalah untuk menjaring prestasi para pembalap-pembalap khususnya dari Kota Jambi dan Provinsi Jambi. Peserta juga ada yang dari Pulau Jawa dan ada yang dari provinsi di luar Provinsi Jambi dan banyak provinsi-provinsi lain. Harapan kami kegiatan ini adalah yang pertama menghibur masyarakat Kota Jambi yang haus akan olahraga otomotif. Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Dari Setiawan.